Demikian video company profile dari Telkom. Langsung saja kita masuk ke pemaparan company presentation dari PT Telkom. Silakan Pak Reza, Pak Edwin, dan Pak Randy untuk waktu dan tempat kita persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Paula, rekan-rekan semua, sobat-sobat Samuel. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Telkom Indonesia, untuk mempresentasikan terkait dengan Telkom reportnya atau resultnya selama hampir satu tahun. Kita ada beberapa yang akan keluarkan angka juga sebagian, tapi mungkin buat awal mungkin kami coba share sedikit terkait dengan apa sih Telkom, biar sobat-sobat juga bisa lebih melihat detail. Karena Telkom ini kalau dibilang bagi kami ini cukup menarik, tergantung kami bertanya kepada siapa Telkom produknya. Boleh next slide. Jadi kalau misalnya ditanya ke teman-teman yang mungkin baby boomers, ya Telkom ingatnya telepon umum. Yang mudah lagi ingatnya IndiHome, Telkomsel. Yang baru lagi tapi udah beberapa yang melihat Telkom memiliki produk-produk digital. Nah ini adalah program dari transformasi Telkom saat ini. Nah mungkin buat teman-teman semua, sebagai gambaran terkait dengan Telkom Group, Telkom ini BUMN, share-nya sendiri dimiliki oleh pemerintah sebesar 52,9% dan publik sebesar 47,91%. Untuk segmen Telkom, saat ini kita memang fokus di 4 segmen, ada mobile, consumer, enterprise, dan juga wholesale. Jadi kalau sempat teman-teman lihat di sisi kanan ini, kita coba bagi terkait dengan Telkom bisnis segmennya. Untuk mobile, kita ada Telkomsel. Untuk consumer, di sini Telkom punya produk namanya IndiHome. Lalu juga untuk consumer, tapi sifatnya yang lebih mass, ada namanya Telkom Access. Lalu juga di sisi enterprise, kita juga ada beberapa produk IT solution, ini dari grup Telkom sendiri, lalu ada pins terkait dengan solution terkait hardware-nya, lalu ada DigiServe. Dan untuk yang di wholesale dan international business, mungkin teman-teman sudah sering melihat terkait dengan Mitratel, Telin, Telkom Infra, Telkom Sat, Nutradisi. Nah ini adalah bagian dari ekosistem dari Telkom. Kenapa kami coba sampaikan ini di awal? Sebenarnya kami mau lihat dari sisi awareness mungkin, Telkom masih dilihat Telkom as a company. Tapi saat ini memang dengan adanya transformasi di Telkom, Telkom ini kita mencoba lebih meleverage terkait bisnis-bisnis yang ada. Jadi Telkomsel akan fokus untuk ke consumer, untuk B2B-nya mungkin di Telkom Group-nya lah, seperti itu. Oke, next slide. Ini sebagai gambaran yang tadi disampaikan juga, Telkom saat ini share-nya ada 52,1 milik pemerintah, 47,9 ini milik publik. Per 11 Januari kemarin market cap kita ada 383 triliun. Jadi bisa dibayangkan berdasarkan data yang ada dengan target kita tahun ini, kami cukup optimis sebenarnya buat tahun 2023 ini. Ini juga sesuai mungkin dengan konsensus dan target price yang disampaikan rekan-rekan analis juga. Kalau kita bisa achieve di kisaran 500 triliun dibagi dengan total share kita, kemungkinan angka di persiapan 5.045 ini sangat-sangat optimis lah bagi kami sebenarnya. Nah mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan industri Telkom secara garis besar? Memang kalau dilihat Telkom ini, industri Telkom khususnya ya, banyak rumors. Rumors dalam artian pergerakan di market terkait dengan headwinds negatif yang dialami industri Telkom saat ini. Boleh next slide. Ini mungkin sebagai gambaran di global Telkom sektor, kita kena headwinds sebenarnya dari satu sisi, terkait dengan komoditi yang sudah mulai menurun, price wars juga semakin meningkat, mungkin bisa dilihat di beberapa provider yang lain juga seperti apa. Lalu juga di sini ada bundling produk yang cukup menekan tentunya. Lalu di sisi lain juga memang tren ini memang dirasakan oleh semua industri telco. Nah yang cukup menantang sebenarnya pada saat ini bisa dilihat mungkin stagnan revenue growth-nya untuk mobile services mungkin di kisaran minus 1% kalau di sini, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, PR-nya pada saat data konsumsi meningkat, revenue turun, diakibatkan karena tekanan CAPEX untuk ekspansi kita. Jadi, boleh dibilang memang secara umum, telco kalau nggak ada perubahan, cukup-cukup tertekan ukurannya. Nah, ini yang menjadi challenging bagi kami terkait dengan kondisi industri telco saat ini. Nah, pada umumnya kalau kami lihat memang, teman-teman lihat juga terkait dengan saham Telkom, swing-nya agak beda untuk harian, maupun buat yang mingguan mungkin. Jadi memang saham Telkom ini bukan sekedar saham yang sifatnya untuk short term, minimal medium atau long term.
itu merupakan target kita utama. Yang kedua juga untuk mereka memang yang orientasinya ke arah dividen. Dan boleh digambarkan mungkin buat ke rekan-rekan sobat-sobat Samuel semua, kami biasa angkat terkait dengan Telkom adalah story yang kita bangun. Jadi story kita ke depan seperti apa, itu yang kami coba push dari beberapa tahun yang lalu. Dan hal ini ternyata cukup terbukti, bisa dilihat di slide berikutnya. Boleh, next slide. Ini seperti gambaran apa yang kita bikin di tahun 2020. Kita menamakan fase ini ada tiga fase utama. Ada forming fundamental, ada investing for the future, dan juga ada harvesting investment. Nah, di tahun 2020 ini mungkin waktu itu COVID belum terlalu tinggi, angkanya baru awal-awal, kita sudah membuat suatu strategi untuk 5 tahun ke depan sebelum itu. Jadi kita untuk fokus terhadap profitabilitas, business process improvement, dan juga cost concern kita sudah memang sudah mulai ditingkatkan di tahun tersebut. Lalu juga ada digital platform development, kita mulai mencoba meng-encourage produk-produk digital kita, karena pada saat ini kita yakin, mau tidak mau, Telkom harus shifting menuju digital telco. Di tahun 2021, di saat kita sudah mulai ada pandemi, roadmap ini sudah berjalan as it is. Jadi memang sudah by default, kita sudah bikin kemungkinan besar apabila terjadi headwinds tadi, plus kondisi ekonomi makro seperti apa, kita sudah siapkan sebenarnya strategi apa yang kita bikin di tahun 2020. Di 2021, strategi ini memang jadi fokus kita terkait dengan CAPEX, juga terkait dengan subsidiary sistem ini, lalu kita memperkenalkan strategi Fabwalk Move. Nah, di sini juga memang secara cost leadership Telkom sudah sangat terjaga di tahun 2021. Masuk di tahun lalu, di 2022, kondisi ekonomi memang sudah membaik, walaupun dari satu sisi Fed menaikkan suku bunga, tapi kita di satu sisi memang tetap, market tetap kita maintain dengan cukup baik, sehingga kita merasa ini memang waktu yang tepat dari sisi firming, kita masuk kepada investing for the future. Kebayang, once pandemi ini mulai sangat-sangat tidak ada, boleh bilang seperti itu, sudah waktunya bukan kita untuk ekspansi lagi, tapi kita sudah memanfaatkan investasi kita apa yang dilakukan di 2 tahun yang lalu. Nah, ini memang kita pupuk terus di 2021-2022 ini. Lalu di 2022 kemarin, kita sudah bisa unlocking Nutratel, lalu juga kita save up terkait dengan Fabwalk Move, ini juga sudah mulai betul-betul kita jalankan strateginya, lalu juga ada digital acceleration. Jadi mungkin ini kita set by the bell juga pada saat terjadi pandemi, di mana exposure terkait dengan digital itu diperlukan, tapi banyak literasi menyampaikan kalau misalnya pandemi ini ternyata membuat kita 7 tahun lebih cepat beradaptasi dengan teknologi atau digitalisasi. Sehingga mau tidak mau memang trennya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama seperti itu. Lalu juga di 2022 lalu kita juga fokus terkait dengan regional empowerment. Di 2023 ini, beberapa yang unlocking sudah mulai kita jalankan. Teman-teman para analis, investor juga banyak bertanya terkait mana evidence apa sih yang sebenarnya bisa diyakinkan kepada kami. Karena once kemarin dikasih target price misalnya, memang target price yang kita pay di angka 5.000 sekian, kami bisa membuat meyakinkan dari sisi apa saja yang akan kita lakukan sebenarnya. Investasi-investasi apa saja yang sudah dilakukan, dan di 2023 ini sudah mulai terlihat hasilnya, growth-nya seperti itu. Jadi 2023 ini kita fokus terkait dengan 5G preparation, tentunya partnership with tech player atau tech global ini juga sudah mulai kita jalin dengan cukup baik sekali. Regional empowerment juga sudah kita pastikan ready. Intinya di setiap wilayah kita memang siaplah istilahnya untuk fight, karena rasanya Telkom ini bukan perusahaan sekedar BUMN telco terbesar di Indonesia, karena market kita sebenarnya sudah masuk ke ranah regional, dan di compare dengan region juga mungkin Telkom membanggakan dari sisi performance. Lalu juga ekstra digital B2C service ekosistem ini juga sudah kita jalankan, nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga di slide-slide berikutnya, termasuk yang jadi strategi utama kita, Fabwalk Move, yang sudah kita launch di tahun lalu. Nanti di 2024 kita akan masuk masa investing. Nah, story ini sebenarnya kami coba sampaikan kepada para investor, melihat Telkom sebagai suatu kesatuan utuh dengan engine-engine-nya yang relatif cukup banyak saat ini. Next. Ini yang kita sampaikan tadi sebelumnya, terkait dengan Fabwalk Move. Jadi, bagaimana kita mencoba meng-create, tapi juga mengoptimize terkait dengan value creation yang ada. Jadi kalau ditanya terkait dengan Telkom, bisnis utamanya apa sih? Kita menyangkut ketiga hal sebenarnya.
digital connectivity, digital platform, and digital services. Nah, ini yang menjadi engine kita yang disebut dengan Fab Bold Move. Dari poin 1 sampai 5 ini, semuanya ongoing. Rasanya dari strategi story yang kita sampaikan juga tetap on track. Sebagai gambaran, satu seperti FMC atau Fixed Mobile Convergence ini, kami mencoba istilah teknisnya di kami spin-off terkait dengan produk IndiHome yang nantinya akan ada di Telkomsel. Hal ini mungkin menjadi tren ke depan, tapi kita memang sudah set up ini dari beberapa waktu yang lalu untuk memastikan, kalau tadi teman-teman lihat di slide awal, growth terkait dengan mobile boleh dibilang relatif stagnan, lalu juga buat fixed broadband-nya juga tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan double digit terkait dengan growth-nya. Nah, ini yang kami coba lihat, apa sih sebenarnya kendala yang ada di market. Seperti gambaran misalnya buat Indonesia dengan kondisi alam yang sangat luar biasa saat ini, rasanya tarik kabel menjadi satu hal yang sangat challenging. Nggak hanya di kota maupun di desa. Jadi betul-betul bagaimana caranya kita memastikan saat ini customer IndiHome yang angkanya sudah lebih dari 9 juta ini bisa lebih tinggi lagi. Padahal penetrasi kita di pasar sebenarnya baru 15% walaupun kita market share. Nah, kendala-kendala yang ini yang kita coba di-solve untuk target kita ke depan. Kita akan mau bilang apa Telkom dengan engine-engine yang ada untuk lebih baik lagi. Ya, caranya penggabungan tadi dengan mobile broadband-nya. IndiHome di satu sisi jadi tren, rasanya teman-teman juga begitu sampai di rumah walaupun punya device atau dengan mau handphone apapun juga, providernya begitu sampai rumah langsung berubah menjadi pakai WiFi yang ada di rumah. Begitu sampai di kantor, pakai WiFi yang ada di kantor juga. Nah, ini yang kita coba bilang, gimana kalau kita bikin seamless? Tentunya kalau dengan seamless ini kita lebih gampang lagi mencoba memenuhi kebutuhan daripada target customer kita. Bagaimana kita mencoba masyarakat lebih cepat mendapatkan akses internet. Gambaran misalnya pada saat ini, hal ini sudah sangat berubah sekali tentunya. Nah, ini yang kami coba sekarang untuk memastikan FMC ini bisa berjalan, kita roll out di tahun ini dengan cukup baik. Di satu sisi, cost tentunya dengan seamless tadi jauh lebih murah tentunya. Ekspansi kita nggak harus mikirin daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau dengan fiber optik, kita bisa alihkan dengan penggunaan orbit. Nah, kebayang kalau ini penetrasinya kita lakukan buat satu hal kecil, kami yakin target kami untuk tahun 2023 ini yang di kisaran 600 ribu pelanggan baru ini akan tumbuh lebih tinggi lagi. Karena kalau tadi kesadaran akan masyarakat, kebutuhan akan masyarakat dengan internet semakin tinggi dan kami bisa mengoptimalkan yang ada. Di luar value creation yang akan kita buat nantinya. Ini salah satu digital connectivity. Untuk value unlocking juga sama, terkait dengan infraco juga hal tersebut dalam waktu dekat kita akan coba pastikan running sesuai track yang sudah ada. Untuk Digico juga mungkin ini cukup menarik buat Indonesia, Digico. Buat data center. Di mana kalau ditanya data center di Indonesia, saat ini mungkin kita ada hyperscale data center, ada mikrodisi juga, kurang lebih jumlahnya ada jumlahnya 28 buah. Nah, ini tidak hanya buat di Indonesia. Kita ada 3 di Singapura, ada juga di Hong Kong, sampai dengan di Timor Leste. Nah, untuk yang kecilnya di Indonesia, kita punya mini-mini data center. Nah, pertanyaan yang keluar ke depan, Indonesia masih butuh nggak sih data center seperti itu? Nah, hal ini udah kita pastikan sebenarnya dengan total populasi dan total demografi Indonesia sudah layak memang ada data center yang ada. Nah, kami membagi jembatannya menjadi dua data center yang fokus untuk yang ada di kita, satu lagi yang ada di ujung-ujung lokasi seperti yang baru saja kita lakukan groundbreaking-nya di Batam. Rasanya market Batam ini bukan bicara lokal aturannya sih, kita bicara internasional nanti yang ada di Batam ini. Ini juga akan kita coba running, rasanya cukup optimis kami terkait dengan data center juga, begitu juga dengan B2B digital IT services, dan juga digital service lainnya. Mungkin untuk poin ketiga keempat, nanti saya nunggu diundang Bu Paula lagi, baru cerita kali Bu Paula ya. Jadi mungkin lanjut ke performance kita secara finansial. Next. Oke, ini terkait dengan performa highlight. Ini kami menggunakan data untuk dan mau pesat kemarin. Pak Edwin mau menambahkan mungkin Pak? Silakan Pak. Cukup Pak. Kalau yang tadi sudah cukup Pak. Silakan Pak. Oke,
Oke, lanjut performa health Pak Edwin. Baik Pak, terima kasih Pak Reza. Ya, sobat Samuel, ya terima kasih sudah hadir ya di Zoom ini ya. Jadi bagi seorang analis investor ya, terutama untuk long term ya, pastinya kalau memang kita melihat atau kita ingin berinvestasi, kita akan melihat dari kinerja keuangan ya, karena apapun ceritanya yang pasti akan dilihat adalah dari laporan keuangan ya. Jadi kita coba untuk mempresentasikan bagaimana kinerja kita di 9 bulan pertama kemarin ya, di tahun 2022 ya. Jadi di tengah pandemi yang tahun lalu masih terjadi ya, kita membukukan kinerja yang cukup epic ya, karena kita membukukan positif growth ya untuk revenue ya, kurang lebih sekitar 2,7% year on year ya, di mana EBITDA juga bertumbuh ya, kurang lebih sekitar EBITDA margin bertumbuh EBITDA bertumbuh sekitar 2,6% year on year, atau kurang lebih setara dengan 59,5 triliun ya. Tadi sudah sebutkan ya, salah satu bagian atau unit dari kami adalah IndiHome ya, juga bertumbuh luar biasa sekali ya, di mana terjadi kenaikan Bapak Ibu ya, dan mencapai di 9 bulan pertama di 2020 kurang lebih hampir mencapai 21 triliun atau tumbuh sekitar 6,4% ya year on year ya. Dan tadi disebutkan ya, untuk IndiHome sendiri di tahun ini ya, hopefully bisa lebih daripada 9 juta ya, karena kalau kita lihat di 9 bulan mencapai sekitar 9 juta subscriber ya, dengan ARPU yang cukup relatif stable ya. Nanti di detail Pak Randy akan mencoba untuk menjelaskan bagian dari Telkomsel ya, tapi kalau kita lihat ini bertumbuh luar biasa sehatnya ya, year on year naik kurang lebih sekitar 20,7% ya, dan juga kita lihat pencapaian kontribusi mencapai kurang lebih sekitar 81% dari total Telkomsel revenue ya. Jadi kita secara konsisten memang berusaha untuk menerapkan strategi five bold moves ya, dan itulah yang membuat nanti kalau kita bicara tentang saham adalah bagaimana mengenerate revenue, mengcreate revenue value ya, seperti disebutkan oleh Pak Reza tadi ya. Next ya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, dari dari sisi kita detail dari sisi revenue ya, bagaimana dan dari mana kontribusinya ya. Jadi total revenue di 9 bulan pertama di 2022 mencapai kurang lebih sekitar 108,9 triliun, itu luar biasa sekali ya, dan mengalami kenaikan Bapak Ibu ya, di tengah pandemi yang saya sebutkan tadi ya, di mana tahun lalu berkisar di 106 triliun ya. Dari mana datangnya Bapak Ibu ya? Jadi kita ada 5 engine ya. Pertama dari data internet and IT services naik luar biasa sekali 6,1% ya, mencapai 60,5 triliun. Lalu kita lihat dari IndiHome ya, itu juga meningkat 20,9 triliun ya. Sedikit agak menurun ya, karena memang tren agak berubah ya, tetapi masih mencetak keuntungan ya, mencetak revenue kurang lebih sekitar 13,7 triliun. Lalu kita lihat interconnection itu mengalami kenaikan luar biasa sekali ya, 7%. Dan kita lihat dari network and others telco services naik kurang lebih sekitar 0,6% atau setara dengan 7,7 triliun. Nah, inilah sumber utama dari revenue dari Telkom Group. Next. Tentunya kita tidak cukup melihat dari sisi revenue Bapak Ibu ya, tetapi juga kita mesti lihat bagaimana dari sisi cost-nya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari sisi expenses ya, kita sangat manageable sekali ya, karena di tahun lalu itu hanya tumbuh kurang lebih sekitar 10,8% atau mencapai kurang lebih sekitar 77,3 triliun. Dan dari mana aja expenses yang kita keluarkan, yaitu kita pertama dari operation, maintenance and telco services naiknya 0,7% ya, jadi relatif sangat kecil, stable ya, atau mencapai kurang lebih sekitar 27,2 triliun ya. Personnel juga quite stable ya, itu naiknya sekitar 1,2% atau setara dengan 11,2 triliun. Interconnection itu naik sekitar 4% Bapak Ibu ya, atau mencapai 3,9 triliun ya.
Lalu kita lihat dari marketing, ya, naik kurang lebih sekitar 17,2% atau setara dengan 2,8 triliun. And general and administrative naik sekitar 10,3% atau kurang lebih 4,4 triliun, Bapak-Ibu. Ya. Oke, next. Oke, untuk Telkomsel performance mungkin Pak Rendy dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin, Pak Reza, dan Sobat Samuel. Mungkin sedikit untuk melengkapi paparan yang dari Telkomsel seperti yang dan ketahui merupakan salah satu engine growth dari Telkom, di mana seluler bisnis ini mengalami tetap positif growth di tengah-tengah kondisi yang cukup challenging buat semua industri atau operator telco di Indonesia. Telkomsel berusaha untuk tetap menjadi market leader dengan selalu memaintain EBITDA margin dan margin yang cukup baik, yaitu di atas 55%, kita bisa bilang 50s ya, tapi dengan kondisi saat ini pun kita bisa tetap memaintain 57% dan juga income margin di atas 50%. Ini disupport dari alat produksi yang kita memang pastikan untuk alokasi capex dan juga infrastruktur bisa mensupport kebutuhan dari traffic yang tumbuh 21% seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Customer base yang menurun merupakan salah satu strategi yang kita terapkan di mana Telkomsel fokus untuk memiliki customer yang lebih berkualitas dalam artian productivity yang perlu ditingkatkan, di mana volatility dari prepaid customers merupakan masalah tinggi. Nah, kita ingin memastikan bahwa customer base yang ada di kita, di jaringan kita merupakan customer base yang benar-benar produktif dan juga bisa memberikan ARPU dan kita juga bisa memberikan kualitas di saat yang bersamaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer. Kita bisa pindah ke next slide. Di sini kita bisa melihat alat-alat produksi dan juga key parameter. Boleh next slide. Oke, terima kasih. Boleh next slide. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa secara key parameter kita untuk traffic kita bisa tumbuh 21% dan consumption rate untuk customers juga meningkat cukup tinggi, di mana kurang lebih 12 GB customer per bulan. Dengan data user yang menurun ini karena impact natural churn yang terjadi yang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara strategi ini justru memberikan kita keleluasaan atau peningkatan cost leadership inisiatif di mana bisa menjalankan operasional lebih efisien secara marketing cost, secara network cost juga, sehingga kita bisa fokus untuk mensupport atau memberikan layanan yang lebih baik ke customer yang memiliki quality yang lebih baik dan menghilangkan mungkin terminologi yang sering digunakan di telco industry adalah rotational churners. Nah, kita juga disupport oleh jumlah BTS yang bisa dibilang yang paling banyak dan paling luas secara coverage dan juga secara jumlah, 210.000 total BTS di seluruh Indonesia. Oke, next slide. Oke, kembali ke Pak Edwin. Terima kasih. Baik. Pak Rendy, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa sekali ya. Jadi kita masuk ya, mungkin lebih detail lagi sedikit ya, dari sumber engine pertumbuhan kita yang tadi saya sebutkan di sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat fixed broadband ini adalah salah satu juga engine kami untuk bertumbuh ya. Nah, kalau kita lihat di 9 bulan pertama kemarin di tahun 2022 itu ada sumbangan dari dari IndiHome ya, revenue itu meningkat 6,4% year on year atau setara dengan hampir 21 triliun. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, di mana sepanjang 9 bulan di tahun kemarin itu ada additional customer itu kurang lebih sekitar 438.000 ya, new subscriber ya. Sehingga kalau kita lihat sepanjang 9 bulan itu mencapai kurang lebih sekitar 9 juta subscriber atau tumbuh kurang lebih sekitar 6,8% ya, di mana kalau kita lihat ini agak dibagi ya, yang berlangganan untuk dual play package ya, artinya kita lihat untuk
internet dan telepon itu kurang lebih sekitar 61%, dan triple play ini ya internet, TV dan juga apa namanya untuk telepon itu kurang lebih sekitar 39%. Nah, lalu kita lihat hal yang juga pencapaian luar biasa sekali di 9 bulan adalah EBITDA margin relatif stable ya. Sudah hampir kurang lebih sekitar 9 bulan ini, bahkan di tahun kemarin juga kita rata-rata bisa memaintain margin kita di kisaran 50% ya. Lalu kita lihat pencapaian juga luar biasa sekali dari IndiHome adalah kontribusinya meningkat ya di tahun lalu ya. Dari 18,5% di tahun 2021 di 9 bulan naik menjadi sekitar 19,2% di 9 bulan di tahun 2022 ya. Lalu juga ada revenue dari ads on itu tumbuh kurang lebih sekitar 11,4% year on year ya, yang dikontribusi bertumbuh kurang lebih sekitar 16,1% yang naik dari sebelumnya 15,4 ya. Tadi yang disebutkan ya bahwa memang IndiHome ini mengcover banyak banget kota ya, hampir 500 ya, tepatnya 499 ya, di kota maupun di daerah di distrik-distrik ya. Next ya. Lalu engine lain adalah dari enterprise business dan wholesale dan international business ya. Kalau kita lihat di pencapaian 9 bulan kemarin ya, enterprise business ini revenue-nya naik hampir kurang lebih sekitar 1% ya year on year atau setara dengan 13,7 triliun ya. Nah, major contributor-nya itu adalah dari B2B digital IT services dan juga enterprise digital services ya. Nah, ini kita memberikan industry solution bagi beberapa sektor Bapak Ibu ya, bisa kita lihat dari gambar dari kesehatan, pendidikan ya, lalu juga penerbangan ya, kelautan ya, lalu juga untuk commerce Bapak Ibu ya, lalu juga untuk product solution ya, untuk juga kita lihat dari online dan segala macam ya. Lalu kita lihat dari wholesale and trust business-nya meningkat kurang lebih sekitar 7,6% atau setara dengan 11,3 triliun ya. Major kontributornya itu adalah international wholesale voice dan juga A2P domestic and international ya. Dimana kalau kita lihat ini mainly dari tower itu kurang lebih bertumbuh 11,5% atau setara dengan 5,6 triliun ya untuk revenue ya. Di mana saat ini mengelola kurang lebih sekitar 35.051 towers ya. Dan tenance rasio juga di atas 1 kali atau tepatnya sekitar 1,44 kali. Dan luar biasa sekali pencapaian adalah EBITDA margin ya. Itu tinggi sekali Bapak Ibu ya, kurang lebih sekitar 78,5% ya. Di lain pihak ya, ini juga kita mengelola atau mempunyai kurang lebih sekitar saat ini 28 data center karena kebutuhan untuk e-commerce dan lain-lain ya, jadi akan bertumbuh penggunanya. Oleh karenanya kita masuk ke dalam data center ya, saat ini kita punya 28 data center terbagi di mana 23 ada di domestik ya dan 5 di luar negeri Bapak Ibu ya. Nextnya. Baik, mungkin untuk sementara waktu ya hal tersebut ya bisa kita jelaskan dan kita open untuk question and answer. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza, Pak Edwin, dan Pak Randy untuk presentasinya. Sangat komprehensif ya. Sebelum kita masuk ke sesi question and answer, ini akan ada technical review juga dari Pak William selaku senior technical analyst dari Samuel Sekuritas. Dan bagi para sahabat Samuel yang punya pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A box. Silakan untuk Pak William untuk technical analysis-nya. Baik, terima kasih. Ntar saya share screen dulu ya. Ya, untuk Telkom ya, yang sebenarnya kita lihat dulu dari sirana itu di IHSG terbaru. Kita tahu Telkom adalah salah satu saham blue chip yang mempengaruhi pergerakan IHSG, jadi saya mau lihat bagaimana IHSG terbaru di sini dalam beberapa waktu terakhir. Kita memang tertekan. Sejak awal 2023, year to date ini sampai sekarang kita masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah yang kuat. Emang hari ini ada rebound, tapi menurut saya reboundnya hanya sementara, dan kita memang menguji support 6630 lalu 6500. Kita tahu salah satu saham yang sebenarnya sudah tertekan tahun lalu itu saham terkait sektor infrastructure. Makanya waktu saya melihat technical infrastructure, nah Telkom adalah salah satunya, itu tekanannya sepertinya sudah mulai ada pembalikan. Kalau saya perhatikan data dari Desember sampai Januari ini.
kita kelihatannya sudah akan bentuk pola double bottom, di mana ini dari level support, kita lihat itu level support 840, kita bisa rebound dengan target neckline-nya perhatikan di 888. Nah, ini berarti menarik nih. Mungkin sih sepanjang first quarter 2023, kita bisa melihat untuk sektor infrastructure bakal ada short-term rally. Nah, ini bagaimana kalau short-term rally-nya? Dan ini memang kelihatan di saham Telkom sendiri. Telkom itu sebenarnya waktu kita lihat fourth quarter 2022, tekanannya bearish benar ada dari 4450 jatuh sampai 3600. Tapi saya memperhatikan sejak bulan Desember dan Januari, sebenarnya Telkom itu sudah patah downtrend channel-nya dan sekarang sudah membentuk uptrend channel. Jadi sejak Desember 3, sudah satu bulan ini, kita itu bergerak dalam channel dan sekarang sedang uji level 900. Dengan melihat ini beberapa level resisten yang sudah terbentuk sejak bulan November, kita bisa melihat target Telkom ini menarik selama sepanjang first quarter 2023. Pertama, jelas 3.900, ini sudah hari ini sudah kena, jadi menurut saya untuk waktu depan kita bisa breakout. Target berikutnya perhatikan 4.060 sampai ke arah 4.450 ini. Jadi kalau perhatikan sekarang ada peluang menurut saya untuk naikkan bisa sampai 10 ke arah 12% itu ada. Ya, sekian update secara teknikal. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Maulat, kawan-kawan. Thank you Pak William untuk analisis teknikalnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita. Pertama dari Pak Daniel. Bagaimana pandangan Telkomsel sebagai leader industri telekomunikasi Indonesia terkait pengembangan 5G di Indonesia? Ya, silakan dari speaker Telkom dan Telkomsel. Baik. Mungkin diawali dari kami, Telkomsel. View kami terkait 5G di Indonesia atau industri telco, ini merupakan hal yang positif ya untuk bisa meneruskan secara teknologi evolusi dari 2G, 3G, 4G, dan sekarang ke 5G. Akan tetapi kembali untuk sektor telekomunikasi ini, infrastruktur atau tools yang untuk mendukung teknologi tersebut harus merupakan salah satu prasyarat yang wajib dimiliki, yaitu salah satunya adalah spektrum. Spektrum untuk 5G pada saat ini kita belum memiliki atau belum ada alokasi dari pemerintah untuk ideal spektrum 5G. Mungkin pada saat ini kabar terbaru adalah analog switch off yang sudah rampung dilakukan oleh pemerintah untuk yang 700 MHz yang merupakan salah satu dari prerequisite low band spectrum yang dibutuhkan oleh 5G, service 5G. Nah, mungkin kedepannya telco industri seperti juga telco-telco company yang ada di regional atau di negara-negara lain, 5G sudah mungkin lebih well developed. Kan, tapi di Indonesia seluruh operator telco masih menggunakan non-standalone basis untuk melayani 5G services ini. Bisa dibilang masih belum ideal, kan, tetapi bagus dan baik untuk piloting dan juga untuk step by step perkembangan adopsi perkembangan 5G. Saat ini Telkomsel sebagai pioneer layanan 5G sudah bisa menebar services 5G services ini lebih dari 260 kota across Indonesia dan juga sudah memiliki customer base yang di atas 100.000 secara device, network, dan juga services. Jadi cukup positif, tapi kita juga selalu berhati-hati untuk melangkah lebih jauh dalam artian masif deployment, karena yang pertama infrastruktur spektrum belum ideally tersedia, dan juga ekosistem device juga masih pelan-pelan berkembang karena affordability concern juga mempengaruhi adopsi ekosistem device ini. Dan yang terakhir adalah use cases untuk 5G ini mungkin pelan-pelan berkembang dan pelan-pelan company terutama B2B mulai mengadopsi, ya. Tetapi untuk retail ini akan membutuhkan waktu yang mungkin agak panjang. Demikian moderator Ibu Paula, silakan.
Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Rendy. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 dari Pak Jonathan. Jadi ini Telkomsel kan ada beberapa sumber pendapatan data dan digital, voice dan SMS. Seperti apa komposisi pendapatannya setiap jasa tersebut dan pandangan atas outlook dari tren dari data, voice dan SMS tersebut? Silakan. Oke, terima kasih Paula. Jadi Pak Jonathan, dari sisi kontribusi voice SMS itu bisa disebut atau dikategorisasikan sebagai legacy services. Legacy services di secara total revenue kontribusinya kurang lebih saat ini adalah 18-19% kurang lebih ya. Dan ini berada di downward trend di mana kita memang sedang mengadopt secara natural declining rate dari legacy services. Akan tetapi di other hand, di sisi yang lainnya, data atau digital business kita meningkat cukup baik, bisa dibilang sangat positif. Jadi saat ini digital business berkontribusi sebagian besar atau majority-nya kurang lebih 81% kontribusi revenue datang dari data atau digital business ini. Dan ini meningkat cukup positif, bisa dilihat dari presentasi yang sebelumnya kurang lebih 6-7% peningkatan setiap tahunnya, di mana disupport oleh traffic yang tumbuh lebih dari 20%. Jadi dengan ARPU yang meningkat, mungkin Pak Jonathan juga sudah melihat ARPU secara Q-on-Q Telkomsel meningkat kurang lebih 4%, di mana di tengah-tengah pandemi ini sangat sulit ya sebenarnya untuk meningkatkan revenue dalam artian untuk meng-encourage customer meningkatkan spending mereka. Akan tetapi Telkomsel bisa memaintain momentum ini atau meningkatkan utilisasi optimalisasi dari data atau digital business services yang kita miliki sehingga bisa tertranslatekan ke top line dan juga di margin kita juga tetap terjaga. Demikian, semoga dapat menjawab Pak Jonathan dan Bu Paula. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kita ada pertanyaan juga dari Ibu Asalia. Jadi izin bertanya, apakah di kuartal 4 kemarin Telkomsel dan IndiHome melakukan perubahan harga pada produknya dan strategi untuk kedepannya terkait harga? Terima kasih. Ya, mungkin saya izin untuk menjawab ya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari hal tersebut ya. Jadi kita memang boleh dikatakan untuk bisnis IndiHome ya. ARPU memang di beberapa kuartal terakhir ini cukup stabil Bu ya. Itu di harga kurang lebih sekitar 299.000 dari kita berupaya untuk memaintain di kisaran tersebut, bahkan mungkin juga kalau memang semakin meningkatnya pendapatan per kapita ya, kita harapkan pastinya karena GDP kita terus meningkat ya, otomatis pendapatan per kapita meningkat dan daya beli ya atau daya konsumsi dari masyarakat tepat tentunya akan meningkat. Jadi kita akan mengikuti bagaimana perkembangan daripada GDP per kapita kita, Bu Paula. Terima kasih. Oke, dan dari sisi mobile, melengkapi laporan Pak Edwin, pricing secara mobile, kita memang melakukan perubahan atau adjustment historically dan juga traditionally secara harga mengikuti festive season. Biasanya dilakukan di waktu Lebaran dan juga tahun baru. Di 4 kuartal 2022 kita melakukan adjustment, akan tetapi kembali ini seasonal ditekankan, akan di fallback di bulan minggu kedua di bulan Januari 2023, di mana itu sudah dilakukan juga, sehingga memang momentum yang digunakan saat ini adalah pada saat festive season. Kedepannya kita akan melihat tren dari fraksi atau tren dari behavior customer, terutama juga mempertimbangkan kondisi kompetisi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Edwin dan Pak Rendy. Berikutnya itu dari Pak Jonathan, ada pertanyaan untuk Telkom Group secara konsolidasi itu ada target pertumbuhan pendapatan, EBITDA margin dan rencana capex dan alokasi penggunaan di tahun 2023. Silakan. Oke, ini mungkin Pak Jonathan Guyadi ya tadi.
Jadi mungkin ini Pak, ini untuk tahun 2023 pertumbuhan revenue atau EBITDA ini diperkirakan kita masuk di kisaran mid to high single digit. Kalau kami melihat sebenarnya sangat optimis di kisaran di atas 5% sebenarnya. Lalu untuk CAPEX ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kita gunakan antara 22% sampai dengan 25% dari revenue. 40% CAPEX akan digunakan untuk bisnis mobile. Ini tadi Pak Randy juga bilang terkait dengan 5G kita mau lebih fokus juga. Lalu 30% CAPEX digunakan pengembangan IndiHome, sisanya ini ke infrastruktur. Jadi model kayak backbone, data center, tower, dan satelit. Kurang lebih itu sih Pak, kalau terkait dengan apa EBITDA kita. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikut. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Denso, apakah perayaan Natal 2002 dan tahun 2003 itu memberikan dampak positif ke Telkom? Silakan. Baik. Oh, silakan Pak Reza. Pak Reni, silakan Pak. Oke. Okay. Jadi mungkin diawali dari sisi mobile dulu ya Pak Reza, nanti mungkin bisa dilengkapi secara services di non-mobile-nya. Secara mobile bisnis memang fenomena festive season atau Natal Tahun Baru ini memberikan dampak yang positif ya untuk semua telco operator atau industri telco secara keseluruhan. Karena ada peningkatan dari sisi traffic, kalau Telkomsel kita mengalami peningkatan traffic dibanding regular days atau normal, hari-hari normal itu kurang lebih sampai 12%. Dan apabila kita bandingkan year on year atau apa dengan kata lain Natal Tahun Baru tahun 2021 dulu dibandingkan Natal tahun 2022 kemarin, kita meningkat kurang lebih 13%. Di mana ini sebenarnya akan tertranslate nanti pada saat full year results kita, bisa dilihat traffic secara keseluruhan akan pasti meningkat cukup baik, bisa bilang double digit growth ya. Nah, ini merupakan hal yang positif, juga akan tertranslatekan ke top line growth atau top line revenue dari Telkomsel juga. Semoga hal ini dapat apabila bisa disebut trend usage dari customer behavior customer. Biasanya apabila sudah teradopsi di satu momen, satu waktu, ini akan terbawa terus ya. Kita percaya itu, dan dengan dibukanya mobility dan diangkatnya PPKM oleh Pak Presiden juga, ini sangat membantu mobilisasi atau peningkatan traffic yang memberikan dampak positif untuk industri telco. Terima kasih. Sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Reni tadi, jadi mungkin jawabannya apakah berpengaruh apa enggak, kalau singkatnya kami akan bilang rasanya kalau yang namanya festive pasti sangat membutuhkan komunikasi. Jadi memang sudah tren dari tahun ke tahun yang disampaikan Pak Reni tadi, trennya cukup meningkat. Tadi disampaikan juga antara 13 sampai dengan 20,7%. Nah, angka-angka ini sebenarnya angka yang umum buat di seasonal seperti tadi. Nah, memang harapannya dari kami ke depan di menjelang festive seperti ini terus adanya lonjakan lah seperti itu. Dari sisi konsumsi data pelanggan baik yang ada di IndiHome maupun yang ada di Telkomsel. Seperti itu, Naomi. Siap, baik. Terima kasih Pak Reza dan Pak Randy. Dan ini karena keterbatasan waktu, ini ada pertanyaan terakhir dari untuk sesi ini, yaitu bagaimana rencana dividen Telkom untuk tahun ini? Silakan. Dividen yang jawab Pak Edwin kali ya, cuman bocorannya gimana ya? Kalau hitung-hitungan kita melihat pertumbuhan dividen dari 2001, mungkin ada satu tahun yang agak turun, tapi atas secara growth sendiri mungkin di kisaran 7%. Nah, aturannya dividen tahun ini kan salah satu bentuk bukti kita juga, Bu Pola, bagaimana kita menyakitkan market sebenarnya terkait dengan dividen Telkom. Kalau memang target marketnya Telkom itu adalah orang yang cari apa dividen seeker, kita harus bisa komitmen terhadap itu. Nah, angka dividen mungkin kita belum putus, tapi kalau kisarannya mungkin di atas tahun lalu
yang kami coba hitung itu. Detailnya mungkin baru kita sampaikan nanti menjelang waktunya kali Bu ya, terkait dividen. Tapi kalau secara hitungan monggo Pak Edwin mau coba sampaikan. Iya, jadi kita berupaya untuk memaintain ya dividend payout ratio itu range antara 60% sampai 85% ya. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Reza ya, at least ya apa namanya itu mungkin sama dengan tahun lalu ya, regarding yang mungkin kita akan mengalami apa namanya unrealized loss ya, tetapi tadi ya untuk menserve kita punya investor ya, kita mencoba untuk memaintain dividen di dalam range yang cukup positif Pak. Itu mungkin gambaran dari apa tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Edwin, Risa, dan juga Pak Randy. Dengan sesi Q&A tadi, sudah untuk menutup sesi Q&A ini, mungkin untuk sobat-sobat Samuel, ada yang belum terjawab pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di sesi webinar kita dengan PT Telkom selanjutnya ya Pak. Mungkin sebelum kita tutup webinar hari ini, mungkin ada 1-2 patah kata penutupan dari para pembicara dari Telkom. Silakan dari Pak Reza atau Pak Edwin dan Pak Randy. Oke, kalau dari saya mungkin, pertama terima kasih ke Bu Pola, Pak William, teman-teman, sobat-sobat Samuel semua. Yang pasti kami di Telkom Group saat ini, kita mencoba membangun satu narasi dengan evident tentunya. Jadi terkait dengan tadi disampaikan Pak William juga pada saat kita ada dari segala macam, memang terlihat fundamental memang salah satu titik utama pertumbuhan Telkom saat ini. Jadi pada saat kita bicara sedikit mundur 2-3 tahun, kenapa kita bilang invest for the future itu salah satu kita fondasi kita kuatkan. Mau tidak mau memang ke depan kita harus bersaing lebih baik lagi, tapi kami di Telkom Group sangat optimis Telkom ke depan jauh lebih baik lagi seperti itu. Itu, terima kasih banyak Bu Pola, Pak William. Baik, terima kasih Kak Reza, Pak Edwin, dan Pak Randy. Terima kasih juga untuk Pak William untuk technical analysis review hari ini. Terima kasih juga, thank you kepada para sobat-sobat Samuel yang sudah hadir di Zoom kali ini. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Samuel Sekuritas di Instagram dan YouTube channel kita untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai saham. Semoga sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Thank you. Thank you, Bu Paula. Thank you, Pak. Terima kasih, Budi. Bu Paula. Terima kasih, Bapak Ibu. Thank you. Bapak Ibu semua, terima kasih. Salam cuan. Izin live.